Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi angkatan atau tahun ajaran 2023-2024 yang baru saja bergabung di kampus TS IMSYA Pekanbaru. Semoga niat baik antum untuk datang ke kampus ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta diberinya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Shalawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk istiqamah di atas sunnah beliau sampai akhir dari kehidupan kita. Sebagai materi perdana dari rangkaian kegiatan ospek orientasi pengenalan kampus ya dan akademik di kampus kita ini, yaitu akan membahas tentang topik standarisasi kebenaran dalam Islam. Pembahasan ini merupakan suatu pembahasan yang terpenting bagi seseorang ketika mau mendalami, mempelajari agama Islam. Baik yang berkenaan dengan keyakinan ataupun yang berkenaan dengan amaliyah dan muamalah serta akhlak. Kenapa hal ini penting? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umatnya bahwa di akhir zaman akan lahir berbagai bentuk aliran, kelompok, firqah, mazhab yang menyimpang dari standarisasi kebenaran Islam. Maka dari itu, sebelum antum masuk ke dalam pembahasan mendalami berbagai ilmu tentang Islam, harus tahu apa standarisasi kebenaran dalam Islam itu. Karena dalam pengkajian nanti akan ditemui berbagai pendapat, pandangan, perkataan, pemahaman. Maka dari itu perlu mengenal standarisasi. Agar tidak mengalami kekeliruan, penyimpangan, kesalahan di dalam memahami agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa akan lahir di tengah-tengah umat Islam ini berbagai paham dan kelompok. Kenapa Rasulullah sallallahu menjelaskan itu? Agar umatnya waspada dari segala kelompok pemahaman, pendapat yang akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kelaziman dalam berbagai bidang keahlian maupun produk umpamanya harus memenuhi standarnya. Ya, apapun barang sekarang orang memiliki standar. Baik ban mobil kalau tidak memiliki standar yang
ditentukan oleh orang yang ahli di dalam bidang itu, maka tentu akan membawa kecelakaan bagi penggunanya. Mobil, apapun saja. Bahkan dunia pendidikan sudah ada juga standar, yaitu disebut dengan bidang akreditasi. Harus dinilai layak atau dilayaknya sebuah program, kegiatan, barang, obat-obatan mesti memenuhi standarisasi. Ya. Standarnya sehingga keabsahan, kualitas, dan validasinya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak demikian, tentu semua orang bisa berkata, semua orang bisa berbual, berbohong, melanggar aturan, dan berbagai kaedah baku yang telah ditetapkan dan disepakati oleh setiap ahli dalam bidang ilmu. Taib. Apalagi dalam hal pemahaman agama, harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku dalam Islam. Agar kita tidak terbalik dalam berjalan, kita ingin maju tapi malah mundur, maju dalam pemikiran tapi mundur dalam keimanan. Sebenarnya kita saksikan akhir-akhir ini banyak sekali aliran-aliran, paham-paham, pendapat-pendapat, ya, yang tidak memenuhi standar kebenaran dalam Islam. Bahkan sehingga timbul berbagai opini dan asumsi yang menyesatkan dalam keyakinan beragama. Banyak sekali. Sehingga di dalam Islam lahir berbagai kelompok. Baik yang rusak dalam metode pemikiran seperti Ahlul Kalam, atau yang rusak dalam segi pemahaman amaliyah, dalam segi amalan, yaitu para kelompok mutasawwifah, ya, di mana Ahlul Kalam mereka memiliki standar sendiri dalam kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam agama Islam. Bagi mereka, standar kebenaran sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka itu adalah satu hal yang tidak bisa diterima. Sehingga standar pertama bagi mereka adalah akal manusia. Ada lagi yang berdasarkan perasaan adz-dzauq, ilham, kusyufat, mimpi-mimpi. Ini banyak dalam terapat dalam kelompok-kelompok yang mengaku diri mereka sebagai kelompok ahli sufi mutasawwifah. Mereka akan menjadikan kusyufat, hal-hal yang aneh, karamah-karamah sebagai standar kebenaran. Dan seterusnya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang lahir di dunia Islam yang bila ditimbang dengan kebenaran standar yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, akan terlihat bahwa sangat menyelisihi dan menjauhi apa yang telah disepakati oleh para ulama Islam. Maka sebenarnya selain seorang muslim atau bahkan seseorang ketika membeli barang di pasar, ya, pasti dia bertanya, barang ini asli atau palsu? Barang ini KW atau memang asli? Pasti dia berupaya membeli, mendapatkan sesuatu yang asli, tidak palsu. Berarti dia ingin mendapatkan standar yang sesuai dengan pengakuan ahli di bidang tersebut. Maka dari itu, ya, perlu kita memaparkan sebagian dari standarisasi kebenaran Islam sesuai dengan apa yang diamalkan dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Standar pertama adalah
berpegang kepada Al-Quran. Barangkali tidak perlu panjang diskusi di sini, tidak perlu panjang penjelasan, karena setiap orang yang mengaku Muslim pasti akan mengatakan landasan dia beragama, landasan dia berakidah, landasannya beramal, landasannya bermuamalah, landasannya berakhlak ada Al-Quran. Pasti itu. Pasti dia akan mengakui demikian. Terlepas dari apakah benar-benar dia berpegang dengan Al-Quran atau tidak. Tapi semua mereka akan mengatakan, meyakini, atau memiliki keinginan untuk selalu berpegang dengan Al-Quran. Itu pasti itu. Karena jelas Al-Quran ini adalah hidayah. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dapat kita kesimpulkan segala pemikiran, segala teori, segala pendapat, segala pemahaman. Bila bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak bisa diterima sebagai dinisbahkan kepada Islam. Karena standar kebenaran Islam pertama adalah Al-Quran. Apapun teorinya, apapun pendapatnya, apapun pandangannya, apapun istilah, bila berseberangan dengan kandungan Al-Quran, maka dipastikan bahwa itu adalah kebatilan. Oleh sebab itu, ada yang berupaya menggoyahkan keyakinan kaum muslim pada Al-Quran. Ya, berupaya menggoyahkan keyakinan kaum muslim pada Al-Quran. Pertama, seperti pandangan orang Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan atau menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka seperti Usul Kafi dan lain sebagainya bahwa Al-Quran itu telah terjadi distorasi atau perubahan-perubahan dilakukan oleh para sahabat Nabi, kata mereka. Ini cara mereka untuk meragukan kaum muslimin kepada kebenaran Al-Quran. Sedangkan Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menjamin kebenaran Al-Quran itu akan senantiasa terpelihara keasliannya sampai hari kiamat. Nah, berarti kita lihat segala pendapat. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak terjamin, tentu berarti butuh lagi Nabi yang harus menerka Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab yang paling terakhir dan terjamin keasliannya. Inilah satu keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau kitab-kitab suci sebelumnya, itu penjagaan keasliannya diserahkan kepada pengikutnya. Berbeda Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Kemudian ada lagi yang ingin
menolak atau menyelewengkan Al-Quran dengan cara tidak langsung, yaitu dengan memakai metode memahami Al-Quran bukan dengan metode yang dipakai oleh para ulama kaum muslimin. Ya, ada yang disebut oleh mereka ilmu hermeneutika, yaitu ilmu yang dipergunakan oleh orang-orang non-Islam untuk mengkaji nas-nas suci, kata mereka, di mana salah satu doktrinnya ilmu ini meyakini tidak ada nas yang suci. Maka dari itu terakhirlah pendapat-pendapat mereka mengkritik berbagai ajaran agama, ajaran Islam, mengkritik masalah sistem waris dalam Islam, mengatakan Islam itu menzalimi kaum wanita, mengkritik masalah sistem pembolehan poligami dan sebagainya. Itu antum di dunia akademisi akan melihat hal-hal seperti ini. Di dunia akademik banyak sekali orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya. Ya. Terus ada lagi yang memang memahami Al-Qur'an dengan konsep-konsep hawa nafsu mereka masing-masing, ini secara umum kelompok-kelompok ahlul ahwa wal bidah. Ya. Maka dari itu, satu hal yang harus dijadikan standar kebenaran itu adalah Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak. Kata Allah SWT, لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Al-Quran itu tidak sedikit pun dicampur kebatilan, baik dari belakang maupun di hadapannya. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i berkata, kullu mutakallim ala kitab wa sunnah fahuwal ahadul ladhi yajib. Setiap orang berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah batasan yang harus, yang wajib. Wa kullu mutakallim ala ghairi asli kitab wa sunnah fahuwa hadayan. Setiap orang yang bicara tentang agama ini tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya itu adalah kebingungan. Ya. Juga Imam Asy-Syafi'i mendewakan oleh Muribul Al-Muzani berkata, "Kuna yawma 'inda Asy-Syafi'i," ketika kami pada suatu hari berada di sisi Imam Syafi'i, "idja'u syaikhun," ada seorang orang tua datang dan bertanya kepada Imam Syafi'i. "Al," ketika dia bertanya, "faqalahu as'al," saya ingin bertanya kepada kata orang tua ini. Kata Imam, silakan bertanya. Ishil hujjah fi dinillah. Kata orang tua ini, apa yang menjadi hujjah dalam agama Allah? Faqala syafi'iyu, maka Imam Syafi'i berkata, kitabullah. Qala wa madha? Kata orang tua tadi, terus apa lagi? Sunnatu rasulillah. Sunnatu rasulillah. Ya, sunnah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Itu diantara yang pertama, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Terbatas waktu, kita sudah katakan tadi, hal ini sebetulnya tidak butuh kepada banyak dalil, karena ini sudah jelas. Bagi seorang muslim pasti dia mengatakan dasar dia dalam berbicara tentang agama ini tentu akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan ada yang mengatakan dia tiap pengamalan. Namun dalam prakteknya ada yang berdasarkan pemikirannya, ada berdasarkan keputusan muktamar ormasnya, ada yang berdasarkan apalagi ya bayat-bayat yang dilakukan oleh kelompoknya. Ya, atau ada pula yang mendahulukan adat istiadat di atas Al-Quran. Ini sisi-sisi yang mulai muncul. Di akhir zaman ini, di sekarang ini, ada suatu model yang mulai dipakai oleh orang-orang yang ingin menolak Al-Quran, itu adalah berhujah dengan budaya. Kita kalau lihat bagaimana metode-metode orang-orang yang membenci Islam itu dalam merusak ajaran Islam, mereka benar-benar juga mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran itu. Ketika mereka mendapatkan bahwa hampir semua pengikut Rasul
pasti menolak kebenaran dibawa oleh Rasul adalah dengan budaya. Maka hari-hari ini mulai disuarakan, kita harus menjaga budaya. Sehingga kadang-kadang budaya-budaya yang bertentangan yang kita maksud ini dengan ajaran Islam, bukan berarti Islam itu anti budaya. Tapi yang kita maksud adalah budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Budaya-budaya yang berbau kesyirikan, berbau takhayul, khurafat. Maka Islam membersihkan hal itu. Tapi bukan berarti Islam anti budaya. Mengapa demikian? Akhir ini banyak sekali itu disuarakan orang. Karena memang setiap nabi ketika mengajak kaumnya kepada wahyu yang turunkan Allah, inna wajana aba'una ala ummah. Kata mereka, kami sudah mendapati hal ini dari nenek-nenek moyang kami. Atau kalau baca kisah Nabi Ibrahim, kisah para nabi, pasti kaum mereka akan mengatakan, apa pula ini sangat berbeda dengan apa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang turunkan Allah, mereka akan katakan, kami hanya mengikuti apa yang telah kami warisi, dapati atasnya nenek-nenek moyang kami. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak punya pikiran, la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Ya, tidak pula mendapat petunjuk. Maka antum sebagai pengkaji, mendalami ajaran Islam, bagaimana menjelaskan, menjawab berbagai argumentasi-argumentasi, upaya-upaya yang membuat orang jauh dari Al-Quran. Taib. Kalau kita bicara berbagai rakyat yang berupaya menjauhkan dari landasan ajaran Islam yang pertama ini, sungguh banyak sekali. Ya. Taib. Maka Allah juga katakan bagaimana para kaum dahulu mereka membanggakan ilmu budaya yang ada pada mereka. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, farihu bima indahum. Mereka membanggakan apa yang ada di sisi mereka. Minal ilmi, dari ilmu. Wa haqa bihim kanu biyastazi'un. Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang sentiasa mereka Allah-Allahkan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah turunkan kepada kalian, jangan kali ikuti ya pemimpin-pemimpin selainnya. Maksudnya adalah panduan-panduan, pendapat-pendapat aulia-aulia ini adalah pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang menyelisih pendapat pandangannya dengan Al-Quran. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian yang mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, standar kedua adalah berpegang kepada sunnah. Kita tidak bahas pengertian sunnah karena waktu yang kita masuk adalah pengertian sunnah dalam pembahasan itu ulumul hadis atau ahlul hadis. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perbuatan takrir dengan sanad yang sahih. Kenapa disebut sanad sahih? Karena tidak setiap yang diriwayatkan itu adalah bisa diterima kecuali yang diriwayatkan dengan jalur yang sahih. Baik. Kenapa Allah telah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa wa illa yuha. Dalil tentang sunnah. Wa ma ataqu rasul fakhudhu wa ma ataqu anhu fantahu. Kata Allah, Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga Allah katakan, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah. Wa ma ataqu rasul fakhudhu wa ma nahaqu anhu fantahu. Apa yang kalian dapatnya, maka berhentilah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpendapat sendiri tentang ajaran agama ini. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpendapat di luar ketentuan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam Rasulullah SAW. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya dia Muhammad itu mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, kata Allah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya Muhammad itu mengadakan sesuatu di atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, la akhadnahu bil yamin, Allah benar-benar akan mengadabnya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya atau tali jantungnya. Ini ancaman Allah SWT. Rasulullah tidak lebih kecuali hanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah. Ya. Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kalian ini manusia seperti kalian, tapi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah azan kita lanjutkan, tafadhal azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Itu di antara dalil-dalil tentang wajib berpegang dengan sunnah. Sebetulnya banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Kelompok yang menyimpang dalam mengamalkan sunnah ini ada berapa bentuk? Ada yang menolak sunnah secara mutlak. Yaitu mereka menamakan diri sebagai Quraniyun. Kata mereka, kita hanya berpegang pada Al-Quran saja. Karena as-sunnah itu banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui, mungkin lemah hadisnya segala macam. Ia mengatakan, karena Al-Quran itu, sunnah itu tidak semua mutawatir. Jadi kalau mereka hanya yakin yang Al-Quran, tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jelas, pendapat dan pandangan ini sangat bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau mereka berpegang pada Al-Quran, tentu mereka pasti akan berpegang kepada sunnah. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, lebih dari 33 ayat dalam Al-Quran itu menegaskan tentang wajibnya berpegang kepada sunnah dan taat kepada Rasul. Di antara perintah taat kepada Rasul itu adalah mengamalkan sunnah. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebagai penyampai dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Tadi sudah kita sebutkan juga Allah mengancam Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan wahyu. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la'akhadnahu bil yamin, ya, la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya, dalam surat Al-Haqqah ayat 54 sampai 56 di mana Allah katakan, seandainya Muhammad itu taqawwala, itu yang berbuat mengada-ngadakan sebuah perkataan atas kami atau sebagian perkataan, kata Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya Muhammad itu berkata-kata atas kami akan sebagian perkataan, ini membuat-buat sesuatu yang tidak diwahyukan Allah, la akhadna minhu bil yamin. Allah akan benar-benar akan mengazab Rasulullah SAW jika seandainya ada hal itu terjadi. Tidak. Ini menunjukkan bahwa amanahnya Rasulullah SAW. Ya. Tetapi ini menunjukkan jaminan kebenaran apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wajibnya mengamalkan segala apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, termasuk sunnah. Kata Allah, thumma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami akan potong urat tali jantungnya. Ini begitu Allah SWT menjamin tentang bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan akan terjadi ada orang-orang yang ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya, mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, ingin membedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah katakan, وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ
Faqad ata Allah. Itu buktinya bahwa taat kepada orang yang taat pada sungguh telah taat kepada Allah. Ya. Maka Allah katakan sungguhnya orang-orang kafir itu ya kafir dengan Allah dan Rasulnya ingin beda-beda. Mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaqulun, mereka berkatakan nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd. Kami beriman yang sebagian dan kafir yang sebagian yang lain. Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Kata mereka ingin mengambil jalan tengah. Ya ulaika humul kafirun haqqah. Itulah mereka orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Wa atadana lil kafirina adzaban muhina. Kami telah menyediakan bagi orang kafir itu adab yang menghinakan. Baik, bentuk kedua yang ingin penyewangan dalam pengamalan sunnah ini adalah orang mengatakan kami hanya mengambil yang mutawatir saja. Tidak mau berhujjah hadis ahad. Kemudian kelompok lain adalah mengatakan kami hanya mengambil mutawatir ya dalam akidah dan tidak tapi mengambil hadis ahad dalam muamalah saja, tidak mau mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi tingkat pertama mengatakan kami tidak mau mengambil sunnah sama sekali. Orang menolak sunnah secara keseluruhan. Yang kedua, menolak khabar ahad. Yang ketiga, menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Ini mazhabnya Al-Kalam secara keseluruhan. Ya. Padahal para ulama, ijma para ulama semuanya, bahwa hadis ahad itu tidak dibedakan pengamalannya dengan hadis mutawatir. Dibedakan dari sisi kekuatan sahihnya. Tetapi apabila hadis telah sahih, wajib beramal dengan itu. Baik khabar ahad maupun bukan, baik mutawatir maupun khabar ahad. Para ulama muhadithin mengklasifikasi hadis-hadis tersebut bukan untuk ditolak. Ya, cuma menjelaskan kekuatan derajat, kekuatan sanadnya. Maka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, hampir 80% yang isinya hadis ahad. Apalagi yang berkenaan dengan akidah. Nah, ini model-model penyewel yang mengamalkan sunnah. Tambah dalam bentuk amaliah lagi. Melakukan bid'ah dan segala macamnya. Ini tidak kita jelaskan lebih rinci, tapi kita akan masuk pada hal-hal yang lebih penting lagi adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut akan ditimpa cobaan, fitnah. Fitnah disebutkan oleh Imam Ahmad kekufuran atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menolak sunnah. Baik imam, para imam-imam yang menjadi panutan mereka dalam masalah hukum seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak satu pun di antara mereka yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai dalam akidah. Tidak ada satu pun. Maka dari sinilah terdapat perbedaan menyebutkan betapa orang-orang yang mengatakan madhabiyah ini mengaku bermadhab fikih justru hanya mengambil sebagian dari perkataan imam-imam itu yang berkenaan dengan hukum saja. Dalam masalah akidah mereka menyelisihi. Kenapa? Karena semua imam madhab yang empat itu bersepakat menjadikan khabar ahad hujah dalam akidah. Tidak ada apa satu mengatakan bahwa khabar ahad tidak hujah dalam akidah. Maka oleh itu Imam Syafi'i ketika melihat ada orang mulai bermain-main dengan sunnah, beliau menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal, monumental, yaitu kitab Ar-Risalah. Di mana kitab ini membantah orang-orang menolak hujah sunnah. Taib. Kalau kita bahas masa dalil-dalil ini, banyak sekali sebetulnya, tapi mengingat waktu membatasi, kita akan masuk poin ketiga. Sebagai muslim yang cinta kepada agama, yang ingin menjalankan agama dengan baik, pasti mengatakan hujah kami Al-Quran dan sunnah. Taip. Tetapi kenapa masih terjadi perbedaan-perbedaan? Ada hal yang lebih sangat fundamental juga dari hal yang dua tadi itu. Adalah ketika memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Poin ketiga ini adalah
perbedaan antara paham Ahlussunnah dengan segala kelompok yang lainnya. Karena apapun alirannya, apa kelompoknya, kadang-kadang dia berhujah dengan Al-Quran. Tetapi dalam memahami Al-Quran, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan terjadinya perpecahan dan perbedaan tengah umat ini, beliau menasihatkan agar kembali kepada pemahaman salaf. Seperti hadis iftiraqul ummah, kata Rasulullah SAW, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Akan terjadi perpecahan dalam tengah umat ini 73 golongan keluar finnar. Semuanya diancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Ketika ditanya firqah an-najiyah, disebut firqah an-najiyah di sini, yang selamat dari neraka ini, ma'ana alaihi washabi, yaitu orang yang berpegang teguh apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Siapa mereka salaf? Salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan arba'at tabi'in. Itu kalimat salaf. Yang lebih roji daripada para ulama, karena berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah orang hidup di masaku. Orang hidup di masa Rasulullah apa maksudnya? Apakah semua orang hidup di masa beliau? Yang dimaksud orang yang beriman dan bertakwa kepada beliau di masa beliau. Kalau enggak di masa beliau juga hidup Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan tak? Para munafikun, yang dimaksud itu adalah orang-orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian apa? Generasi berikut, malladzina lunam, kemudian setelah sahabat tabi'un. Mereka adalah murid-murid sahabat. Famalladzina lunahum, kemudian yang berikutnya atba'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in. Kenapa Rasulullah menyebutkan washabi, kenapa tidak cukup sunnahku saja? Karena juga banyak orang berhujah dengan sunnah, tapi ketika memahami sunnah tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itulah mereka salah. Kalau ada orang mengatakan, oh, itu orang salafi, orang wahabi, tidak memahami sedikit Al-Quran sunnah, sedikit Al-Quran sunnah, menurut pemaham mereka, itu dusta. Justru kita adalah ketika memahami Al-Quran sunnah, mengembalikan kepada pemahaman para ulama salaf. Justru mereka yang tidak mengembalikan kepada pemaham ulama salaf. Kita akan sebutkan contoh-contoh nanti. Ya. Kalau kita lagi lihat lagi hadis yang lain, hadis Idbat bin Sariyah yang potongannya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَوْا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguh, kata Rasulullah, siapa yang hidup di antara kalian nanti setelah aku, akan melihat perbedaan atau perpecahan yang banyak. Apa solusi dari perpecahan itu? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ خَلَفَى رَشِدٍ مَدِينَ بَعْدِ. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Kenapa dibawa sunnah khulafa rasyidin? Kenapa tidak cukup beliau mengatakan pegang eratlah sunnahku? Karena banyak orang berhujah dengan sunnah, tidak memahami sesuai pemahaman para salaf soleh. Tidak sesuai pemahaman para sahabat. Imam para salaf soleh itu sahabat. Kemudian para tabi'in, kemudian atba'at tabi'in. Maka dari itu, konsep standar yang mutlak adalah berhujah dengan Al-Quran sunnah sesuai dengan pemahaman salafil ummah. Kita akan buktikan contoh-contoh. Mulai dari kelompok yang pertama lahir, namanya kelompok Khawarij. Kelompok yang pertama sekali lahir dalam Islam itu nama kelompok Khawarij. Setelah berikutnya adalah kelompok Syiah Rafidhah. Orang Khawarij itu masih hidup para sahabat. Tapi mereka tidak mengembalikan, menafsirkan Al-Quran kepada para sahabat, dan akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka berhujah dengan Al-Quran ketika berlawan dengan Ali radhiyallahu anhu. Apa hujah mereka? Inna hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak menegakkan hukum Allah, kafir. Hujahnya apa? Al-Quran. Al-Quran hujahnya, bukan mati tidak berhujah. Bahkan semua kelompok-kelompok sempalan dalam Islam ini berhujah enggak dengan Al-Quran dan Sunnah dalam doktrin-doktrin mereka?
pasti. Tetapi di mana? Jadi jangan ada orang, oh, itu kan punya hujah, bukan masalah punya hujah. Ya, setelah punya hujah, bagaimana memahami hujah? Bisa jadi dalilnya sahih, Al-Quran atau hadis yang sahih, tapi istidlalnya bisa sah, salah. Bagaimana kita tahu istidlalnya benar? Dengan mengoreksi melalui pemahaman para sahabat. Karena sahabat yang langsung menerima bagaimana memahami Al-Quran Sunnah itu dari Rasulullah SAW. Contoh, ya, orang Khawarij. Kemudian lahir kelompok Syiah Rafidhah. Berhujah juga dengan Al-Quran, berhujah juga dengan Sunnah. Ya, kemudian lahir Qadariyah. Qadariyah juga berhujah dengan, ya, atau ya, setelah kelompok, sebetulnya yang paling pertama itu lahir kayaknya Qadariyah antara berdekatan dengan Khawarij. Khawarij lebih dahulu karena langsung perang dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita melihat penafsiran ulama tengah ayat tadi itu, Ibnu Abbas mengatakan, "Wa man lam yakum yantalib ala umul kafir." Inikah kita bahas nanti dalam topik masalah pembahasan yaitu tentang radikalisme. Kita akan bahas. Di sana kita akan kupas syubhat-syubhat orang-orang yang keliru dalam memahami ayat-ayat tentang hal-hal yang berkenaan dengan menerapkan hukum Allah. Tapi kita buat contoh-contoh ini. Orang Ahlul Kalam, semua mereka berhujah dengan Al-Quran itu. Satu ayat yang paling pernah mereka pegang. Ketika mereka mentakwil ayat-ayat asma' sifat, berhujah dengan Al-Quran, apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Pasti itu diulang-ulang oleh mereka. Hujahnya Al-Quran juga. Tapi mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Jadi bergantung dari kelompok mereka, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Qullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Orang Qadariyah berhujah juga dengan Al-Quran. Ya, berhujah dengan Al-Quran kalau kata mereka, kalau Allah mentakdirin perbuatan makhluk, berarti Allah menzalimi mereka. Inna rabbaka la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menyelisih siapa-siapa. Akhirnya mereka mengingkari tidak ada takdir. Sebaliknya orang Jabariyah juga berhujah dengan Al-Quran. Ya, innallaha la kulli syai'in qadir. Semua ini atas ketentuan Allah, perbuatan Allah semua. Makhluk tidak punya daya dan upaya. Semua kelompok, apapun kelompok, pasti nanti akan ada dia kutip ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam menafsirkan memahaminya sesuai hawa nafsu mereka masing-masing. Termasuk kelompok-kelompok teroris atau takfiriyin dan masa sekarang ini, mereka juga berhujah dengan Al-Quran. Tapi dalam menafsirkan ayat tersebut, mereka pakai pandangan logika mereka sendiri. Maka kunci utama, ya, untuk istiqamah dalam agama ini, selamat dari berbagai penyimpangan dalam memahami agama ini, hanya mengembalikan memahami Al-Quran Sunnah kepada pemahaman para sahabat, kepada pemahaman para salafus saleh. Bahkan orang sufi, orang liberal pun berhujah. Orang sufi berhujah dalam tarekat-tarekat dengan Al-Quran juga. Ini bukan cerita. Ya, saya masih menyimpan sebuah buletin mereka. Saya beli dan buletin karena di situ dia berhujah sebagai bukti. Apa katanya? Tarekat-tarekat itu ada dalam Islam dan ada di masa Rasulullah katanya. Disebutkan ayat wa allaw istaqamu 'ala tariqati la askainahum ma'an wadaqo. Seandainya mereka istiqamah di atas tarekat, mereka akan kami beri minum dengan air yang sangat sejuk. Oh, ini tarekat. Orang-orang yang tidak mau sholat disebut dengan madhab eling, ya, kalau ingat sudah sholat, apa dia katakan? Hujahnya Al-Quran, akimis sholat, didikri. Jadi kalau sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, sudah. Orang liberal, dan ini juga saya baca dalam satu makalah mereka, mengatakan sholat itu nggak perlu, hanya sholat itu bagi orang yang suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena tujuan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat. Inna sholatan tanha anil fasyai wal mungkar. Kalau antum tidak belajar, kalau antum tidak mendalami Islam dengan manhaj yang benar, antum akan termakan. Oh iya, benar juga hujahnya. Hujahnya Al-Quran.
Apalagi orang awam yang tidak tahu ayat, tidak tahu perkataan ulama, pasti sangat mudah termakan berbagai apa pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salaf. Maka seluruh bid'ah, kelompok bid'ah itu, di mana menyimpangnya mereka adalah dari sini. Sesuai semakin jauh dari pemahaman salaf, akan semakin jauh mereka. Ya. Dalam kesesatannya dan penyimpangannya. Maka ini standar yang sangat urgen setelah dua hal tadi. Yaitu memahami Al-Quran sesuai pemahaman salaf. Dalam konsep apapun saja, ibadahkah, muamalahkah, dakwahkah, apalagi akidah dan seterusnya, harus di dalam memahami agama ini menafsirkan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kalau tidak, jangan sampai seperti dukun memahami buku-buku ilmu kedokteran. Coba bayangkan sama antum. Kalau orang dukun membaca ilmu kedokteran bagaimana? Ilmu kedokteran menyebutkan bila terbukti ada bisul, maka bisanya dioperasi. Dioperasi oleh dia. Dia ambil pisau, dibedah sama dia. Gimana kira-kira? Hah? Tanpa perlu diagnosa, tanpa ada hal. Mana akhirnya semua penyakit, dioperasi oleh dia ada. Nah, banyak seperti itu sekarang. Dia itu memahami konsep agama seperti dukun memahami apa? Ya, ilmu kesehatan. Buku-buku kedokteran. Karena banyak sekarang dai-dai yang viral, cukup baca terjemahan, enggak bisa bahasa Arab kan sekarang lihat. Bahkan ada yang bercerita, pintar bercerita. Bicara akhir zaman dan macam-macam. Coba antum lihat. Di sinilah pentingnya kita mendalami agama. Dan penting kita menyelamatkan umat dari segala bentuk penyimpangan ini. Karena segala bentuk ini akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, pasti. Ya, imam bodai-bodai masyarakat sehingga harta masyarakat habis dikuras dengan acara-acara bid'ah mereka. Setiap hari hiuran ini, hiuran itu. Ya kan? Dilakukan umpamanya ini fadilahnya begini, fadilah begini. Seperti umpamanya kalau kamu bersedekah motor akan dapat Mercedes Benz. Bayangkan sama antum. Nah, kalau tidak belajar, inilah bahayanya. Di sinilah itulah kita mendalami agama ini, bagaimana para sahabat Nabi menafsirkan Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya topik ini sangat panjang, tapi itu saja yang dapat kita ringkas saja penyampaian ini. Kalau kita melihat dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali, mewajibkan kita seperti hadis tadi. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik manusia adalah kurunnya sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Bukan kebaikan dari si makanan, bukan pakaian, bukan dari si bentuk, tampan dan segala macamnya. Tapi dari sisi apa? Pengamalan Islam. Kenapa harus disebutkan kebaikan itu? Agar kita menjadikan mereka sebagai model, sebagai kudwah. Kalau kalian ingin mendapat kebaikan, menjadi orang terbaik, inilah kudwah yang harus kita contoh. Bukan sekedar menginformasikan, tapi informasi itu tujuannya agar kita menjadikan mereka sebagai apa? Kudwah dalam menjalankan agama. Semua ayat Al-Quran yang memuji sahabat Rasulullah SAW, itu intinya adalah agar kita menjadikan mereka sebagai kudwah. Demikian pula kisah para nabi. Ya, agar kita mengkuduhan mereka. Nah, itu barangkali secara singkat sebetulnya masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal ini, termasuk yang sering diulang oleh ustaz-ustaz, yaitu surat Taubah ya, ayat 100. Sabiquna al-awwalu minal muhajirin wa ansar wa lin tabau bi ihsanin. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ditakil lagi bi ihsan. Sebetulnya kalau mengikuti mereka, tapi biasanya benar-benar diikuti dengan ilmu. Ya, bukan hanya sekadar mengaku-ngaku saja, biasanya dengan secara baik. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Allah akan ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa adalam jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Ini dorongan dari Allah, motivasi. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Baik.
Masih banyak sebetulnya perkataan ulama salaf dan Ibnu Mas'ud sebagainya. Makanya Imam Syafi'i pernah menyebutkan tentang memuji betapa indahnya ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang kedudukan sahabat radhiyallahu anhu. Hum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin. Mereka para sahabat itu jauh di atas kita dai dalam segala ilmu dan akal. Tidak akan ada. Karena orang sekarang merasa lebih cerdas kadang-kadang dari para sahabat Nabi. Kata Imam Syafi'i, hum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin. Mereka di atas kita dalam setiap ilmu dan akal atau logika. Wa dinin, agama. Wa fadlin, keutamaan. Wa kullu sababin yunalu bil ilm. Ya. Dan semua sebab yang diraih dengannya ilmu. Aw yudraku bi huda, atau didapatkan dengannya petunjuk. Wa ra'yum lana khairul lana min ra'ina li anfusina. Pendapat mereka bagi kita lebih baik bagi kita dari pendapat kita sendiri untuk diri kita. Ya. Maka itu di antara hal-hal yang perlu diperhatikan. Terakhir juga yang perlu juga dalam hal ini adalah ketika berhujjah dengan sunnah tentu perlu apa? Meneliti kesahihan dalil jika dari sunnah. Kalau Al-Qur'an jelas, tapi belum tentu setiap orang berhujjah dengan Al-Qur'an hujahnya pada masalah yang tepat. Kadang-kadang ada orang berhujah, kenapa pintu rumahmu 7? Karena langit 7 lapis. Hujahnya benar, tapi connect dengan ini namanya yang cocok lagi. Itu banyak sekali ilmu sekarang ini. Antum kalau lihat hujah orang berdalil-dalil, Al-Qur'annya benar. Tapi apa hubungannya pintu rumah? Kadang-kadang ada orang sekarang menyebutkan fadail-fadail begitu. Nomor partainya 13. Dilihat carilah Al-Qur'an surat berapa 13 ini. Kalau di Al-Baqarah ayat apa dalam 13 itu apa bunyinya? Dicatatkan ini partai terbaik karena dalam surat Al-Baqarah ayat 13 begini atau surat 13 ayat 13 begini bunyinya. Coba bayangin sama antum. Jadi banyak orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk mendukung apa? Kepentingan pribadi atau kelompok. Baik, demikian yang dapat kita bahas karena waktu membatasi kita, ya. Semoga kita bisa diberikan faedah oleh Allah SWT dari apa yang kita sampaikan tadi. Sebetulnya masih banyak, di antaranya juga berpegang pada ijma. Ini di antara juga standar dalam Islam itu berpegang pada ijma. Yang terakhir berpegang kepada kias yang sahih. Bukan berarti kias, tapi kias yang sahih. Karena kias itu banyak juga yang tidak sahih. Baik, itu pertama Al-Qur'an Sunnah, fahmus salaf, sihatud dalil jika dia bukan Al-Qur'an, diteliti hadis sahih itu tidak. Kenapa? Banyak juga orang di dalam dokter-dokternya berlandaskan pada hadis palsu. Seperti perkata mereka, ya, berhujah nih mengatakan laula kalauka ma khalaqta khalaik. Katanya kalau bukan karena Muhammad Allah tidak ciptakan makhluk ini. Lalu mereka mengatakan Allah ciptakan semua makhluk dari nur Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan Nur Muhammad, kemudian makhluk Allah ciptakan di Nur Muhammad katanya. Nah, coba yang sama antum. Semuanya hadis-hadis palsu yang mereka pegang. Kemudian apa lagi? Setelah mengerti tentang kesahihan dalil, kesahihan istidlal. Kemudian berpegang pada ijma. Kemudian kepada kias yang sahih. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mendapatkan faedah yang baik. Dan tentu ini hanya sebagai mukadimah saja dan sebagai gambaran bagi antum bagaimana antum akan dididik di kampus ini dan inilah konsepnya. Ya, inilah konsep yang kita pakai. Baik, semua dosen harus mengarah ke sini. Bukan menjelaskan penjelasan-penjelasan yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh. Baik urusan jihad, urusan apapun saja. Ya. Maka semua harus dikembalikan kepada pemahaman para salafus saleh. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.